Kalau seseorang mimpi melihat tikus, berarti dia mimpi keburukan. Dan Ibnu Sirin menekankan dalam banyak athar yang sahih, bahwasanya kalau laki-laki mimpi tikus, kalau dia mau menikah atau dia sedang hidup dalam kehidupan sosialnya, berarti ada wanita yang buruk sedang mendekati dia. Mimpi tikus. Berarti tikus dalam Islam ini simbol buruk, bukan simbol baik. Kalau perempuan mimpi, dia mau nikah, kemudian misalnya dia mimpi istikharah, dia mimpi tikus mendekati dia, apalagi menggigit bajunya, berarti laki-laki itu buruk.